Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita tahu tekanan ekonomi tengah terjadi, PHK di mana-mana, terutama di startup. Perusahaan rintisan tengah tertatih-tatih untuk mempertahankan bisnis di tengah semakin sedikitnya permodalan yang datang. Lantas, apa kabar sebenarnya dengan tenaga kerja? Lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia dan malam hari ini telah bergabung bersama saya, Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Wamen. iya hey, Bu. Ya, dan saya juga menyapa Ibu Roswita Nila Kurnia, Direktur Pelayanan BP Jam Sostek. Selamat malam Bu Roswita. Selamat malam. Dan tentu saja telah bergabung bersama kami di studio Pak Adi Mahfud, WAKU Kadin bidang ketenagakerjaan malam. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung di Business Talk Malam selam ini. sehat semuanya. Saya punya pertanyaan ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, kita tahu ya, apa yang terjadi saat ini PHK startup meruyak beberapa bulan terakhir. Mulai dari startup e-commerce, pendidikan, dan lain-lain. Apa yang dilihat Kemenaker terhadap PHK Masal yang mulai jadi gelombang ini? Ya, saya melihat bahwa Gelombang PHK ini disebabkan oleh terjadinya inflasi yang mulai terjadi di negara kita. Kemudian kita melihat juga bahwa semua yang perusahaan-perusahaan yang ada ini sekarang, ya kan, untuk berlangsungkan kehidupannya memang berusaha untuk mengurangi tenaga kerja yang mereka punya. Nah, pemutusan PHK inilah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan e-commerce, ya kan, kemudian. Beberapa perusahaan yang uh, bergerak di bidang uh, startup dan lain-lain, hmm. tetapi sampai saat ini, uh, Ibu uh, uh, yang kita ketahui bahwa belum ada laporan khusus hmm. mengenai berapa jumlah uh, yang di-PHK ke Kementerian Tenaga Kerja, oh, okay. <tuh> kita hanya belum mengetahui hanya ber baru berupa di media saja tapi belum ada yang ke Kemenaker begitu Ibu. Oke, tapi kemarin yang saya tahu juga dari Kemenaker sempat memanggil perusahaan e-commerce ya untuk berbicara terkait dengan PHK massal. Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, kemarin itu ada beberapa perusahaan yang memang kita panggil hmm. karena ada laporan dari beberapa karyawan yang diputuskan atau di PHK. Hmm. 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 Jadi kita malah tahunya uh, mereka-mereka ini di PHK hmm. dari laporan mereka. Karena mereka juga tidak mendapatkan pesangon atau uh, janji yang diberikan oleh si perusahaan tadi. Hmm. Makanya mereka melapor sehingga baru disitulah kita ketahui bahwa okay. oh rupanya ada yang di PHK. Nah itu jumlahnya hampir lebih kurang 30 ya tidak sampai tidak banyak lah ya. Hmm. Cuman memang sangat uh, mengganggu dan kemudian mereka-mereka uh, ini sudah kita dengarkan keterangan hmm. yang uh, mereka laporkan sama kita. Begitu. Hmm. Okay. Mereka haknya di perusahaan yang mem-PHK-kan itu. Oke, nanti saya lanjutkan lagi soal itu, uh, Pak Wamen. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, ini yang terjadi gelombang PHK di startup dulu lah kita katakan yang paling ramai terjadi. Nah, kalau Kadin sendiri bagaimana melihat gelombang PHK yang terjadi? Tampaknya ini masa yang suram ya? Ya, sebetulnya kalau pengusaha itu kan sederhana, optimis, gitu optimis. ya. Jadi melihat sesuatu ini tetap harus positif, gitu hmm. ya. Jadi kan kita juga PHK itu kan terjadi secara umum diantaranya bahwa jika memang terjadi suatu kerugian berturut-turut hmm. selama dua tahun, itu tidak bisa kita hindarkan. Okay. Regulasi berkata seperti itu. Okay. Dan jika hal-hal e, seperti itu juga untuk efektivitas dan efisiensi, efisiensi. sejauh mana e, apa namanya, cash flow sama dengan cash in-nya itu tidak e, balance dengan cash out-nya. Hmm. Hmm. Dengan begitu, mau nggak mau PHK tetap harus itu terjadi. Walaupun memang kami juga sangat menghindari PHK tersebut. Artinya yang terjadi saat ini bahwa mereka sangat tertekan hingga akhirnya mengambil opsi terakhir PHK. Ya, tentu itu. Oke, baik saya ke Bu Roswita. Bu Roswita, kalau kita lihat PHK yang terjadi di sejumlah sektor, meski tadi dikatakan oleh Pak Wamen belum ada data yang jelas berapa jumlah uh, PHK, tapi yang sudah marak uh, terlihat di media dan laporan juga dari uh, mereka startup begitu. Uh, sejauh ini berapa banyak yang telah menerima manfaat JKP? Iya, <tuh> Baik. Kalau ini kan manfaat CKP itu kita mulai uh, deliver manfaatnya itu sejak Februari 2022 kemarin. Hmm. Jadi kalau berbicara bahas, apakah startup di dalamnya mungkin ada beberapa yang masuk karena bagian dari sektor jasa yang uh, startup itu masuk dalam kategori sektor jasa. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari data yang saat ini sudah kami salurkan sampai dengan September itu tercatat sekitar 4.704 orang yang oh, menerima ya jaminan kehilangan pekerjaan uh -huh. di mana nilainya itu secara manfaat tunai adalah 18 miliar yang sudah kita salurkan. Okay. Ini kan manfaatnya itu kan terjadi di manfaat tunainya itu kan ada enam bulan. Hmm. Jadi memang nggak semuanya bermula dari periode yang sama. Oke. Okay. Ada yang mungkin sekarang baru menerima sampai baru bulan kedua, mm -hmm. kemudian juga ada yang sudah bulan ke-6 dan sebagainya. Jadi kalau total frekuensi dari 4.700 itu kurang lebih sekitar 11.600 pengajuan. Mm. Yang bervariasi masing-masing ada yang mungkin baru bulan pertama, kedua, okay. ataupun bulan ke-6. Kira-kira seperti itu. Ada catatan dari sektor mana saja? Selain tadi Anda mengatakan memang iya. sebagian mungkin startup, tapi Benar. paling banyak? Kalau dari catatan kami, memang sektor yang terbesar hampir sekitar 37 persen mm -hmm. itu berasal dari pertambangan dan perkebunan. Oh, Sedangkan jasa sendiri masih di angka sekitar 2 persen, 1,8 persen sekian. Hmm. Nah, kategori startup yang lagi marak sekarang kita diskusi ini, itu masuk ke dalam kategori jasa. Okay. Jadi kalau di data kami belum terrecord mm -hmm. yang memang mengajukan JKP tersebut mm. untuk dari sektor jasa ataupun sektor uh, startup tersebut. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Roswita. Eh, Pak Wamen, tadi pertambangan menjadi salah satu sektor yang paling banyak mencairkan CKP, katanya. Tapi eh, memang tadi Anda mengatakan belum tahu jumlahnya berapa banyak yang di-PHK dari segala sektor, tetapi mungkin ada gitu, catatan ringkasan sektor-sektor mana saja yang sudah melaporkan terindikasi melakukan PHK massal. Jadi, memang Kemenaker ini sekarang ini, Bu, menerima laporan dari perusahaan yang mem-PHK itu tidak pernah dilakukan oleh perusahaan yang mau mem-PHK. Hmm. Nah, kami mendapatkan informasi ketika terjadi perselisihan. Nah, perselisihan oh. ini muncul karena si yang di-PHK itu oleh perusahaan melapor kepada kami. Hmm. Nah, sehingga timbul laporan itulah kami baru tahu bahwa mereka di-PHK tetapi tidak mendapatkan hak-hak yang sudah harus ditentukan oleh sesuai dengan undang-undang. Hmm. Nah, hak hak inilah yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang ya nomor 35 tahun 2021 mm -hmm. sehingga kita juga e, meminta kepada seluruh e, pengusaha itu harus e, melaporkan harusnya tetapi mereka tidak pernah mau melaporkan okay. sehingga Kementerian tidak tahu tahunya setelah ada perselisihan itu yang terjadi okay. itu Oke okay, baik sebelum jeda saya konfirmasi dulu ke Pak Adi itu tadi laporannya Kenapa pengusaha tampaknya tidak mau melapor kalau terjadi PHK begitu Ya, kalau kami pengusaha itu selalu taat aturan. Lalu taat taat aturan? regulasi mm -hmm. dan kami pun norma kerjaan dan K3 itu selalu kita kedepankan. Begitu mm. juga hubungan industrial mm. gitu ya. Selalu okay. kita kedepankan. Kecuali di situ ada hal yang memang mentok hubungan bipartit antara pengusaha dengan pekerja ataupun buruh itu sendiri. Oh ada konflik di antara mereka? Jika ada nah, konflik ya. gitu ya, hmm. tetapi kita selalu menghimbau di KADIN Indonesia, hmm. begitu juga termasuk ALP KADIN yang di dalamnya ada asosiasi maupun himpunan itu. Untuk hmm. selalu menyampaikan kepada Kemenaker untuk melaporkan okay. untuk ketaatan itu. Oke, okay. oke baik ya, dipastikan eh, taat tapi mungkin ada eh, faktor internal yang belum selesai sehingga belum lapor ke Kemenaker begitulah ceritanya ya mungkin yang perlu dilihat itu adalah klasifikasi usahanya dulu ya oke okay, baik klasifikasi usahanya dulu pertanyaan saya berikutnya adalah sebenarnya masih optimis nggak sih pelaku usaha dengan eh, situasi ekonomi apalagi Presiden Joko Widodo mengatakan tahun depan adalah tahun yang gelap jangan dijawab dulu Pak Adi kami masih akan segera kembali saudara tetap di Bisnis Talk. Badai PHK berlanjut ke perusahaan startup beberapa waktu belakangan ini. Mengencangkan ikat pinggang menjadi jurus jitu perusahaan-perusahaan rintisan guna mempertahankan laju operasional bisnisnya. Sejak awal tahun hingga September 2002 kemarin saja sudah banyak startup yang khususnya bergerak di dunia teknologi digital merupakan karyawannya. Salah satunya Zenius. Startup yang bergerak di bidang pendidikan ini memangkas 25% pegawainya atau sekitar 200 orang. Dan langkah ini dilakukan perusahaan yang katanya tengah menghadapi makroekonomi terburuk di beberapa dekade terakhir. Tadi selain Zenius, ada juga Gidi.id, Link aja, Shopee Indonesia, Tanihub, dan lain-lain. Sejumlah ulasan pun muncul. Kenapa saat ini startup tertatih-tatih dalam menjalankan bisnis mereka? Dan salah satunya adalah ketergantungan pendanaan terhadap investor untuk mengoperasikan bisnisnya. Apalagi saat ini startup terus bertambah, tapi pendanaan semakin sedikit ya mau gak mau, investor sekarang selektif untuk menyukikan dana mereka. Adapun Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Masuk lima besar loh dengan sebanyak 2000 startup. Tapi kan bukan soal banyak atau enggaknya ya. Ini soal siapa yang bisa berkembang dan juga bertahan. Hmm, gini-gini, kita cek fakta. Pendanaan startup di skala global terus mengalami tren penurunan. Di kuartal 2, nilai pendanaan startup tercatat 108,5 miliar dolar atau merosot 23 persen quarter on quarter. Ini melanjutkan tren penurunan pemodalan startup pada kuartal sebelumnya. Kabar buruknya tren penurunan pendanaan modal startup ini akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ini akibat melebahnya kinerja portofolio para modal ventura dan juga peningkatan suku bunga acuan di beberapa negara. Jadi ya bebannya double ya, sai. Dan dari sejumlah persoalan baik internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti situasi makroekonomi, tampaknya awan gelap masih akan terus mengantui startup. Ya, semoga saja mereka ini tidak akan hilang tak supernova setelah bersinar. Saya Nanda Prilia, juru Sultoni. Inilah detik. kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Denis Pratista, Ketua Satu Amvesindo. Selamat malam Pak Denis. Selamat malam. Bentuknya saya konfirmasi dulu, karena yang terjadi yang paling ramah sekarang ini adalah startup hmm. yang melakukan PHK. Pertanyaannya adalah, apakah PHK di startup bisa disebut sebagai fenomena bubble burst? Eh uh, gini, <tuh> harus dipahami ya, saat ini memang banyak betul PHK, hmm. tapi sebenarnya itu merupakan cost efficiency ya. Cost efficiency. Betul. Mm -hmm. Karena startup ini sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bisa satu menjadi profitable mm -hmm. atau dua memikirkan path towards profitability. Oke. Okay. Gitu. Jadi bukan semerta-merta memphk karena ada bubble burst atau ada apapun itu. Mm -hmm. Mm -hmm. Gitu. Tapi memang harus diingat ya. At the end of the day, startup ini adalah bisnis. Bisnis harus apa sih? Ya, okay. kan kita harus memahami bahwa bisnis itu solve suatu problem, mm -hmm. ya uh, problem with a big enough market, okay. become profitable and self-sustain. Mm -hmm. Nah ini yang sekarang ini startup mulai melakukan. Mm. Kalau kemarin-kemarin kan yang dipikirkan adalah growth, ya. Yeah. Nah sekarang ini justru fenomena baik ini, okay. yaitu sustainable growth, ya growth that contributes positively towards the bottom line kurang lebih seperti itu. Artinya oh, boleh koreksi saya kalau saya salah, tapi kayaknya saya nangkepnya gini bahwa uh, investor itu udah tidak begitu konsen soal perkembangan bisnisnya, tapi mereka sudah minta imbal hasil dari investasi yang mereka berikan, gitu? Bukan masalah imbal hasil ya, tapi, tapi the right growth. Kemarin ini kan semata merta growth at any cost. Okay. Sekarang ini sudah mulai growth that contributes towards the bottom line. Kurang hmm. lebih seperti itu. Tapi gini, eh, PHK di startup ini sudah terjadi ya. beberapa bulan belakangan. Dan tadi Betul. kan kita juga lihat data saya, kutip data CB Insight misalnya, bahwa eh, untuk permodalan ataupun investasi yang masuk ke startup, ini akan berkurang dan berlanjut sampai tahun depan. Nah pertanyaan saya, dengan tren yang tadi, soal permodalan yang mulai terbatas begitu, hmm. apakah Anda melihat akan ada tren PHK lanjutan karena berkaitan dengan cost efficiency tadi? Kalau dari sisi penurunan uh, investments ya. Mm -hmm. Kita bisa kita bisa lihat data ya, data quarter lalu. Mm -hmm. Quarter 1 2022 itu justru mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan quarter sebelumnya. Oke, untuk Indonesia. Betul, untuk Indonesia. Mm. Quarter lalu itu 1,4 billion, mm. Dibandingkan dengan quarter 1 2021 itu adalah 1,2 billion. Jadi ada peningkatan okay. 200 juta dolar. Mm. Gitu. Jadi sekarang ini investors itu justru selektif ya dalam melakukan investment benar-benar hmm. memilih uh, companies atau startups yang udah udah mulai apa mature udah mulai memikirkan profitability dan lain sebagainya hmm. jadi tidak hmm. hanya mengejar growth lagi okay. aja artinya nanti tren bakar duit nggak akan ada lagi berkurang uh, bakar duit we have we have to divide ya kan bakar duit ada yang memang untuk apa nih for A long long game ya. Okay. Long gamenya apa? Long gamenya untuk again sustainable okay. growth mm -hmm. gitu. Sus yang penting kita mengejar sustainable sustainable growth. Gitu. Oke okay. baik. Nanti saya lanjutkan Betul. lagi sama uh, Pak Denny. Saya ke Pak Wamen, Pak Afriansah begini yeah. uh, Supa. Ini kan ada dua pelaku usaha di depan saya ada Kadin lalu kemudian dari perwakilan startup begitu. Uh, kalau perusahaan melakukan PHK gitu, kewajiban apa saja yang dilakukan perusahaan ke karyawan? Misalnya melaporkan ke menaker dan juga ke karyawan berdasarkan peraturan pemerintah apa yang e, mereka penuhi? Ya, proses e, PHK itu terkait soal tata cara ya hmm. dan hak dan serta kewajiban pihak-pihak tertentu, ya kan. Hmm. Sementara ini dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yeah. yaitu peraturan pemerintah nomor 35, ya kan, tahun 2020 juga, hmm. ya kan. Ini perjanjian kerja waktu tertentu soal alidaya kemudian waktu kerja dan istirahat, pemutusan PHK, mm -hmm. ya pengusaha dan pekerja ini harus betul-betul uh, melakukan kesepakatan agar tidak terjadi hal-hal uh, yang uh, bersifat bertentangan gitu loh. Mm -hmm. nah, namun kalau memang terjadi PHK, makanya Kemenaker ini kan hanya sifatnya menunggu, ya kan? Yeah. Mm -hmm. Kalau biasanya alhamdulillah yang seperti yang disampaikan Pak Adi antara pekerja dan pengusaha ini kan E, mereka sudah melakukan kesepakatan. Kemudian hmm. ketika perusahaan mengurangi e, tenaga kerja atau pekerjanya, tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi. Hmm. Yang penting buat kita adalah soal e, tadi k-3-nya sudah ter, 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 apa, terjamin, kemudian soal e, jaminan perlindungannya juga soal, sudah terjamin. Nah PHK ini kan perusahaan itu mengurangi. Tenaga kerjanya disebabkan oleh mungkin sudah berat uh, untuk menanggung beban, ya kan? tapi ya, ya. dalam aturan-aturan ini, tentunya uh, di kedua belah pihak akan melakukan sepakatan, mm -hmm. kan. perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi intinya, uh, Kemenaker ini hanya menunggu, seperti kemarin, ada dari salah satu startup, ya. Uh, si cepat itu mm -hmm. uh, ada empat orang karyawannya mengadu sama kita okay. dan alhamdulillah empat orang itu sudah berhasil melakukan kesepakatan dengan perusahaan jadi selesai. Jadi okay. ya, mereka sudah tidak lagi bermasalah mm -hmm. gitu Bu. Jadi itulah tugas-tugas yang teman-teman lakukan. nah mudah-mudahan uh, Apindo dengan beberapa teman-teman tadi Pak Denis juga mm -hmm. uh, bisa melakukan komunikasi sosial sehingga tidak terjadi hal yang ribut-ribut, jadi kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak, Oke. begitu. Adil untuk kedua pihak ya, pelaku usaha Adil dan juga karyawannya, pihak. begitu. Saya ke Pak Adi begini, kalau kita lihat kan sejumlah indikator ekonomi ini tampaknya kurang baik begitu kan inflasi kita juga tinggi yep. kemarin dan kenaikan harga BBM lah kita katakan begitu yep. dan uh, semua juga dapat berujung terhadap penurunan <tuh> daya beli masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah kondisi yang ada saat ini masih ditahan masih bisa ditahan oleh pebisnis apalagi kan sejumlah ramalan presiden juga selalu ingatkan tahun depan adalah tahun yang lebih gelap. IMF bahkan mengatakan bakal gelap gulita satu kata kunci pengusaha itu kan harus mengcreate sesuatu terobosan bagaimana cara berpikir mm -hmm. ya, ini saya kira penting usaha itu kan hanya continuity and change okay. artinya bahwa kesinambungan dan perubahan itu sendiri adalah suatu usaha itu gitu ya. Hmm, hmm. Jadi sesuatu yang dikatakan gelap apa yang menjadi pesannya Pak Presiden kami pun juga sebagai pelaku usaha juga terus mengikutinya. Mm -hmm. Itu lebih ke arah kehati-hatian okay. karena adanya suatu tantangan ekonomi global tadi itu okay. yang masih belum ada kepastian. Kata kunci adalah pengusaha butuh kepastian itu sendiri. Butuh kepastian dalam segi apa nih? Kepastian banyak hal terutama. Dari sisi e, pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang ada di Indonesia. Oke, menjaga inflasi ya, berarti tugas yes. Bank Indonesia juga, pemerintah juga e, tampaknya juga harus rajin berarti memberikan insentif. Mungkin maksud anda ke pelaku ya, usaha? Tapi kabar baiknya adalah Pak Presiden menyampaikan bahwa e, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia saat ini. Oke, berarti optimis sekali dong ya? Tentu optimis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak akan ada gelombang PHK. Kekhawatiran itu, kehatian itu pasti Oke. karena dalam proses bisnis itu itu pasti akan mengalami rugi itu biasa. Hmm. Untung itu juga biasa, tetapi okay. kesinambungan itulah yang perlu dijaga karena hajatnya hidup orang banyak. Oke, okay. dari catatan Kadin, saya rasakan pasti adalah curhat-curhatan uh, pelaku usaha di kelompok Kadin. Tadi kan disebutkan uh, sama uh, Bu Roswita bahwa misalnya salah satu yang melakukan PHK adalah pertambangan begitu. Dan sejauh ya. ini yang sudah mulai curhat, harap-harap cemas akan melakukan PHK sektor mana. Pak ya, saya kira sektor tertentu itu kan juga tergantung dari klasifikasi besar kecilnya suatu usaha, okay. gitu ya. Nah, kita kadang juga kurang begitu cukup adil jika kita cuma melihat eh, apa namanya sektor tertentu, katakanlah sektor yang klasifikasi usaha besar. Oke. Okay. Padahal klasifikasi usaha besar itu kan hanya 0,1%, sedangkan yang 99% itu mau dikemanakan dalam arti usaha kecil dan usaha mikro itu. Mm -hmm. Nah, optimisme itulah sebetulnya kita harus terus terus harus tumbuh dan berkembang. Okay. Karena di luar sana peluang masih jauh lebih besar. Mm -hmm. Oke, okay, peluang, Mas. Ini saya kalau ngobrol sama Pak Adi tampaknya optimis sekali ya. Saya kayak nggak perlu nanya apa-apa. Tapi nanti saya akan ngomong soal data lagi ke Pak Adi uh, untuk kita diskusikan bersama malam ini. Saya bertanya ke Bu Roswita, uh, ini kan obrolan saya nanya ke pelaku usaha dan juga pemerintah begitu. Tapi ini kita ngomong soal korban PHK-nya. Saya rasa orang kalau kena PHK pasti sedih ya namanya juga untuk melanjutkan hidup. Nah, uh, apa syarat untuk mereka bisa memanfaatkan program JKP? Ya. Pertama kan kalau untuk program JKP itu kan melihat dari dia eligible sebagai peserta hmm. dan kemudian di satu sisi nanti eligible sebagai penerima manfaat. Jadi hmm. karena ini harus dilihat juga. Jadi tadi kalau dibilang bahwa dari data kita kan yang memang saya mengulang sedikit ya, hmm. bahwa memang dari data yang sudah mengklaim JKP itu memang porsi terbesar ada di sektor pertambangan dan perkebunan tapi hmm. tidak serta-merta diartikan <tuh> harus bahwa itu sektor itu yang lagi uh, terhimpit katakanlah seperti itu karena ini kan berdasarkan yang berhasil klaim hmm. karena yang bisa mendapatkan itu dia harus eligible dulu sebagai peserta klaim, peserta JKP hmm. dan juga nanti juga pada saat dia mengklaim manfaat eligible sebagai penerima manfaat okay. siapa saja yang boleh sebagai peserta JKP pertama dia harus eh, apa WNI sudah pasti, kemudian berusia 54 tahun dan tergantung dari skala usahanya. Hmm. Kalau kecil menengah, eh, kalau eh, kecil mikro, dia harus tercatat mengikuti empat program, yaitu tiga okay. program di kami mm -hmm. dan satu JKN. Oke. Okay. Tapi kalau dia adalah masuk skala besar menengah besar, uh -huh. maka dia harus komplit empat program di kami dan satunya lagi adalah jadi total lima ya. Okay. Satunya lagi itu adalah eh, JKN. Uh -huh. Itu syarat sebagai peserta. Nah, eligibilitasnya untuk menerima manfaat dia uh -huh. harus sekurang kurangnya dalam masa review dua belas bulan dia sudah harus sudah Um, apa ter, uh, membayar iuran selama 12 kali okay. di mana enam kalinya itu berturut-turut itu adalah salah satunya. Berapa Karena banyak perusahaan startup yang, yang tercatat yang... di BPJS ketenagakerjaan Bu Roswita? Kenapa? Berapa banyak uh, jumlah perusahaan startup karyawannya ya yang tercatat di BPJS ketenagakerjaan untuk menerima fasilitas JKP? Sampai saat ini belum tercatat ya maksudnya hmm, yang hmm. Uh, sebagai startup yang sudah mengajukan klaim untuk JKP. Hmm. Mm -hmm. Jadi bisa saja apakah itu masuk ke dalam uh, eligible pesertanya mm -hmm. atau mungkin belum cukup waktu sebagai eligible calon penerima manfaat. Oke, okay. gitu. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Wamen, uh, tadi memang Anda sudah menjelaskan uh, soal kalau misalnya ada konflik uh, internal maka akan mengadu ke kemenaker begitu. Cuman pertanyaannya kalau sampai nih, kalau sampai ketika perusahaan uh, mem-PHK karyawan kemudian karyawannya menolak apa solusi yang diberikan oleh kemenaker. Ya, karyawan bisa apa, menolak atau uh, tidak untuk dipecat ya, mm. tetapi mereka juga uh, dalam waktu tujuh hari harus mengajukan surat keberatan, ya kan. Uh, setelah surat pemberitahuan itu akan diberikan, mm. ya kan, mm. nah, nanti uh, akan timbul biasakan perundingan-perundingan uh, dan itu akan menimbulkan perselisihan, Bu. Nah, disitulah mm. peran kemenaker untuk melakukan uh, komunikasi menjadi mediator. Oke. Okay si pekerja dengan si perusahaan tadi. Mm -hmm. nah, jadi intinya memang peran kita hanya menjembatani sehingga kedua belah pihak tadi kembali lagi bisa, ah ya siapa tahu masih bisa diterima kembali atau memang dengan berat tetap memberhentikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku eh, dengan upah pesangon yang akan mereka terima dengan disepakati begitu. Akan terus dikawal berarti ya Pak? Iya dong harus okay. kita kawal. Padahal bahkan kita kita ikut jadi saksi bu, saksi apa namanya? penyelesaian konflik saksi ya? saksi ahli, saksi ahli bu, saksi ya, ahli. Kan? dari itu, bu. jadi okay. ada sidangnya juga itu bu. Oke okay, oke okay. baik, saya ke ya. Pak Denis kembali ke soal situasi makroekonomi yang tengah tidak baik-baik saja, hmm. terutama global dan saya akan menyinggung soal kenaikan suku bunga di Bank Sentral Amerika kemudian kemarin kita ikutin dan saya rasa itu luar ekspektasi pasar. Apakah anda melihat bahwa ini juga menjadi salah satu ancaman untuk bisnis startup? Dan juga membuat investor agak sedikit menahan ketika berinvestasi. Gini, eh, mungkin kita harus bedakan sedikit ya uh, global ya, okay. US dan Indonesian market. Okay. Sekarang ini untuk uh, dari sisi pendanaan ya, mm -hmm. kita lihat Indonesia kan at the end of the day is a consumptive nation ya, yeah. yeah. gitu. Mm -hmm. Jadi kita memang lebih bisa self sustain. Okay. Kalau uh, tadi kembali ke pertanyaannya, apakah ya kan ini Fed rate naik unexpected ya, ini yeah. quite expected ya. Karena inflation was quite high. Ya, tapi kita ngomong apa? 8,7 persen. itu memang harus dikendalikan, kan hmm. seperti itu ya. Hmm. Nah, impactnya terhadap Indonesia apa? Memang betul. Uh, selalu ada impact namanya USD. Uh, kita gimana pun juga kita masih heavily dependent yeah. on US dollars, ya. Startup-startup di Indonesia ini sekarang of course sudah harus mulai memikirkan yang tadi saya, mungkin saya sedikit mengelang ya. Hmm. Sudah harus mulai memikirkan bagaimana mereka bisa Reach profitability, hmm. itu udah harus. Ujungnya untuk apa? Untuk bisa self sustain. Hmm. Nah, artinya apa? Artinya, of course, mereka harus melakukan cost efficiency. Tapi tentu PHK itu adalah yang diharapkan paling terakhir, ah, terakhir. gitu. Hmm. Bukan PHK yang semerta-merta kita gitu, paling nomor satu, bukan. Namun kan mereka uh, masih banyak potential room to grow ya. Mm -hmm. sadap sini. Biasanya mereka mulai growth ke uh, other areas atau mulai Uh, buat features baru dan lain mm -hmm. sebagainya. Nah hal ini yang bisa mereka tahan sekarang, mm -hmm. gitu. Jadi mereka bisa kok, uh, apa namanya ketika mau buka area baru itu bi mereka bisa lebih selektif yang bisa mm -hmm. contribute positively towards the bottom line. Ketika mereka mau buat features mungkin mm -hmm. itu bisa di hold dulu sementara, mm -hmm. gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa melakukan cost efficiencies mm -hmm. tanpa melakukan PHK, okay. gitu. Kan yang diharapkan seperti itu, gitu. Mm -hmm. Jadi memang betul berita sekarang ini lagi banyak PHK. Tapi kalau kita melihat di dunia saraf sebenarnya bukan itu yang nomor satu. Tapi yang nomor satu itu adalah yang tadi saya katakan ngerem dan mulai selective growth. Selective growth. Oke, okay, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Bu Roswita sebelum meninggalkan betok, Bu kembali ke soal kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja. Nah, apa antisipasi dari BP Jam SosTek untuk eh, apa? Melihat ini, merespon ini, ya, kita tidak mau akan terjadi gelombang PHK, ya, Bu. Cuman kan kita harus mempersiapkan diri. Iya. Uh, sebenarnya kan kita dalam rangka di lokasi amanah untuk menyelenggarakan program uh, salah satunya JKP, gitu, tapi ada juga program yang lain yang terkait juga dengan PHK. Artinya uh -huh. kita memang uh, siap saja karena kita berdasarkan customer centric. Uh -huh. Jadi mm -hmm. apa yang manfaat bisa di, di, digunakan seandainya peserta BPJS itu mengalami PHK? Satu, kalau dia memang eligible sebagai peserta JKP dan mm -hmm. bisa mengambil haknya, dia bisa mengambil JKP-nya. Oke. Okay. Kemudian juga kalau dia bisa mencairkan JHT-nya bila memang terjadi PHK karena itu diperbolehkan. Apa yang sudah kami lakukan yang itu pertama simplifikasi prosedur sudah pasti. Yang kedua kita lakukan sosialisasi dan juga hmm. ada layanan cepat tanggap kita yang melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja okay. dan juga edukasi kepada peserta itu sendiri tentang hmm. hak-haknya yang memang bisa hmm. diperoleh seandainya terjadi resiko karena ini kan potensi resiko hmm. ya kan resiko yang bisa mungkin terjadi kepada pekerja itu sendiri kira-kira itu mungkin dari kami kita menyesuaikan. Oke singkat aja bu ini pertanyaan terakhir saya. Lantas apa nih uh, mungkin uh, peringatan kepada masyarakat yang mungkin belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain? Ya uh, ini kan memang program ini sudah didesain sebagai bagian hmm. dari sistem jaminan sosial nasional hmm. ya. Jadi tentunya kami menghimbau karena program yang sudah didesain pemerintah yang diamanahkan hmm. untuk diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu memprotek pekerja okay. dari berbagai resiko dari kematian kecelakaan kerja sampai juga eh, tabungan hari tua dan juga salah satunya juga JKP dan mm -hmm. juga JP. Okay. Jadi himbauan saya adalah agar karena sifatnya ini kan mandatori ya yeah. perlindungan bagi seluruh pekerja. Jadi eh, bagi pekerja penerima upah memang didaftarkan melalui perusahaan tentunya. Mm -hmm. Tapi yang bagi bukan penerima upah atau safe employees, saya okay. mendorong untuk melakukan pendaftaran mandiri. Pendaftaran Karena mandiri. ini sangat bagus untuk memprotek diri pribadi terhadap kemungkinan risiko. Baik, terima kasih, Dan. Bu Rosita atas partisipasinya di Business talk, uh, mungkin ini menjadi salah satu pengingat untuk masyarakat ya yang belum bergabung agar secara segera mendaftarkan diri secara mandiri. Terima kasih Bu Rosita Nila Kurnia, kasih, Direktur Layanan BP Jam Sostekta bergabung bersama kami Bu. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana. Kami masih akan lanjutkan perbincangan kami tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan bisnis stok saudara dan di segmen ini telah bergabung bersama kita wartawan Sonor Kontan, Mas Cipta Wayana. Selamat malam Mas Malam. Oke, okay. saya punya, sebelum saya ke Mas tentu saja pandangan redaksional saya mau bertanya kepada Pak Adi. Pak Adi dengan situasi yang ada saat ini lalu kemudian uh, mungkin mimpi buruk yang tengah menanti tahun depan seperti yang disebutkan oleh Presiden tahun yang gelap begitu. Apakah, apa yang akan dilakukan nanti oleh pelaku usaha? Melaku, masih berani ekspansi, wait and see atau ada strategi lain untuk menghadapi masa yang kelam? Ya tentu yang pertama yang perlu kita sikapi adalah sejauh mana kita juga mampu menjaga likuiditas perusahaan itu sendiri mm -hmm. karena e, likuiditas itu kan sejauh mana cash innya lebih imbang daripada cash outnya, mm. gitu ya. Jadi cash flow itu sama dengan cash in minus cash out flow-nya itu. Okay. Nah, itu yang perlu kita jaga bersama. Namun kita juga sebelumnya kalau pengusaha itu kan memang jauh-jauh hari, bulan dan tahun itu sudah antisipasi. Itulah okay. perlunya kita diversifikasi bisnis itu. Mm -hmm. Jadi jika ada titik gelap satu bisnis, ada titik terang yang satu bisnis yang lainnya. Sebetulnya yang perlu kita lihat itu bukan masalah eh, bagusnya Uh, cash-nya, okay. cash-in-nya, tetapi sejauh mana cash management itu dalam berproses ekonomi itu bisa berjalan. Oke, okay. berarti kita ngomongin diversifikasi? Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Saya ke uh, Mas Cipta dulu. Mas Cipta, apa jaring yang harus disiapkan pemerintah sebagai jaring pengaman antisipasi PHK? <tuh> ya, ini diskusi yang menarik ya. Kita diskusi, mungkin ketika pandemi kita sering diskusi ekonomi digital itu menjadi penampung orang yang nyari pekerjaan. Yeah. Saya kalau bicara ekonomi digital bukan hanya karyawan tapi juga mitra. Yeah. Jadi dia uh, misalnya <tuh> buka toko digital tapi juga mitra driver gitu ya. Mm. Nah, sekarang kan kondisi menantang. Eh, tadi orientasi kan sebenarnya sudah berubah artinya yeah. mungkin akan lebih selektif rekrut. Uh, penghasilan juga mungkin tidak seroyal dulu begitu ya yeah. kalau yeah. jadi mitra. Nah, ini menjadi tantangan tapi sebenarnya mungkin kita kalau bicara jaring pengaman ya, kita mungkin harus kembali ke yang basic dan sebenarnya yang paling kuat di Indonesia itu apa? Nah salah satunya sebenarnya ini terkait dengan ekonomi digital. Kita sebenarnya bicara tentang UKM. Mm -hmm. Nah sebenarnya harus kembali ke situ itu adalah jaring pengaman yang paling paling aman karena mm -hmm. apa? Karena memang itu menyerap 92 persen tenaga kerja, mm -hmm. lalu juga 60 persen PDB begitu okay. ya. Dan ini yang harus diamankan. Nah caranya Pemerintah sebenarnya sudah punya tools. Selain pemberdayaan, misalnya kita tahu ada kur. Yeah. Kur ini sebenarnya 2023 sudah ditambah menjadi okay. sekitar 470 triliun dari tahun ini yang 373 tapi mungkin cakupannya perlu diperluas. Lalu ada concern soal subsidi ya, ada permintaan supaya subsidi bunganya kalau bisa diperpanjang jangan habis tahun ini. Karena apa? KUR ini terbukti kalau datanya Pak Menko ya, katanya 2021 itu menyerap 12 juta, mm -hmm. menciptakan 12 juta tenaga kerja. Mm -hmm. Jadi istilahnya mm -hmm. kalau pemerintah berhasil memperkuat UKM ini dengan mm -hmm. kur, dengan pemberdayaan, dengan yang lain-lain, ya insya Allah kalau UKM-nya kuat, ya itu jaring pengaman untuk ekonomi Indonesia, karena itu akan menampung orang-orang mungkin yang kehilangan pekerjaan, okay. kalau memang benar ekonomi melambat ya, karena mungkin okay. ada kesempatan untuk berusaha, mm -hmm. dan mungkin ya menjadi termasuk membuka toko di online, okay. dan sebagainya. Yeah. Nah, itu kembali ke basic kekuatan ekonomi Indonesia di situ yang harus diamankan. Oke, okay, baik, saya ke Pak Wamen. Coba direspon uh, Pak Meski Tarian mengatakan selalu menunggu begitu soal laporan, tapi kan kita juga pengen tahu harmonisasi apa yang dilakukan oleh regulator terkait tadi jaringan yang tengah disiapkan untuk menghindari PHK. Komunikasi mungkin antar kementerian, Pak Wamen? Ya, memang komunikasi antar kementerian itu harus ditingkatkan. Hmm. Nah, sementara ini memang hubungan kita antara kementerian lembaga, misalkan kementerian Kooperasi UMKM, ya. Dan Kementerian Ketenaga Kerjaan pun harus ada peningkatan hubungan kerja yang saling mengisi untuk menjaga. Jadi tenaga kerja kita ini kan setelah di PHK tentunya harus menyambung hidup kembali. Nah oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja melakukan persiapan-persiapan. Misalkan mereka ingin melakukan hal yang ingin berusaha misalkan menjadi penjahit atau memang membuka usaha mode ya fashion, Dan juga misalkan mereka mau membuat UMKM membuat kue atau makanan makanan ringan ya, jadi kita sama Kementerian UMKM itu memang melakukan kerjasama untuk Oke. membuat pelatihan pelatihan yang sifatnya nanti dikembangkan sebagai wirausaha yang betul betul tidak lagi mereka bergantung pada si perusahaan atau pabrik pabrik yang ada. Okay. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan uh, koordinasi yang baik ini, <laughs> ya kan, uh, juga termasuk bu, itu ada jaminan uh, apa namanya, uh, jaminan jaminan kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan CKP, oh, ya. CKP, jaminan pekerjaan, JKP ya, jaminan kehilangan, yang inilah salah satu bentuk yang kita lakukan Kementerian Tenaga Kerja untuk, ya kan, untuk membuat agar supaya seluruh tenaga kerja yang di PHK tadi bisa kita kita rangkul kembali sehingga mereka bisa melakukan wirausaha ke depannya Jadi okay, jaminan like. kehilangan pekerjaan tadi kita akan siap Nah, ini memang tanggung jawab kementerian ketenaga kerjaan. Oke, okay, kita tunggu nanti realisasinya dan komitmennya ya, Pak Wamay. Baik, saya ke uh, Pak Denis. Uh, Pak Denis, yeah. karena tadi hmm. yang kita bahas adalah orientasi dari startup yang sudah berubah, startup dan juga investor yang sudah berubah yeah, begitu. Kira-kira yeah. ini, saya rasa pertanyaan yang dinanti oleh startup juga yang tengah menonton yeah, yeah. begitu. Uh, sejauh ini investor tengah melirik atau lebih tertarik berinvestasi di startup yang seperti apa? Mungkin dari skema bisnis atau sesuatu yang dianggap prospek itu yang kayak apa? Gini. Uh, mungkin saya jawabnya beberapa tahapan ya uh, tentu kalau dari sisi bisnis ya kita ngomong bisnis dulu dari sisi bisnis yang kita uh, perhatikan uh -huh. cost market yang jelas uh -huh. ya uh, apa namanya tractionnya mereka sudah memenuhi dan lagi-lagi saya sebutkan path towards profitability uh -huh. jadi memang customer nya sudah jelas the, the 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 company is actually solving a particular problem yang very clear itu satu nah untuk menjawab sektor mana, sektor sangat luas, karena apa? Tadi yang seperti Pak Cipto katakan, itu sangat benar. Hmm. Indonesia at the end of the day, UMKM, ya kan? Ini, ini, kami aja dari di luar Amfis Indo, saya di aktif di Mandiri Capital Indonesia. Ya, Mandiri Capital. Ya. Mm -hmm. Di Mandiri Capital Indonesia, kita lagi senang melihat supply chain, ya. Tentu, at the end of the day, uh, supply chain kita masih inefficient, ya. Hmm. Inefficient, udah gitu, kalau kita melihat. Sekarang startup-startup itu justru masih banyak addressing the problem in the big cities. Okay. Namun yang the rural areas belum belum di solve. Mm -hmm. Sementara that's where the big market is. Mm -hmm. Karena kalau kita melihat ya kita nge-compare saja 60 million of the Indonesian population are banked. Mm -hmm. Ya, baru 60 million loh. Okay. out of the 276 million okay. population. Artinya apa? Artinya segmen mikro ini masih masih potential yang sangat luas. Mm -hmm. Gitu apabila startups bisa mulai melihat dan uh, address the problems in the micro and small segment mm -hmm. tentu itu yang yang kami akan apa namanya uh, very much interested in yeah. mm -hmm. kurang lebih seperti itu jadi memang memang dari sisi bisnis tentu harus very clear dari sisi industry solving the problem that is needed for the Indonesia market oke okay. gitu Baik, terima kasih Pak Denis. Ya. Terakhir pertanyaan menutup uh, segmen ini, uh, Mas Yipta. Uh, apa yang harus dilakukan mereka yang menjadi korban PHK? Tips yang mungkin diberikan oleh redaksional <laughs> harus begitu soalnya. Sebenarnya kita berharap nggak sampai tahap itu ya. Iya, tentu saja. <laughs> Tapi sebenarnya yang pertama tadi kalau ada uh, jaminan kehilangan pekerjaan itu yang pertama kali harus diurus tuh. Ya, kalau memang dulu, eligible daftar dulu, kalau harus daftar belum di hmm. Lalu yang kedua kan ada pesangon, nanti hmm. dapat ya harus dihitung. Hmm. Sementara cari pekerjaan harus dihitung pengeluaran sekian bulan ke depan butuh seperti apa dihitung. Hmm. Lalu kadang-kadang juga kalau punya liquid uh, aset yang kira-kira kalau butuh uh, dana bisa dijual gitu ya ya di, disiapkan gitu yang liquid aset yang kalau memang butuh dana mungkin untuk buka usaha atau apa. Hmm. Yang terakhir kalau memang masih punya pinjaman. Ini kan sebenarnya di kita uh, sebenarnya uh, industri keuangan juga sangat terbuka ketika kita uh, kena PHK ya uh, menghadap aja maju aja nego kita minta keringanan biasanya keringanan bunga atau grace uh, period untuk uh, tidak bayar pokok dulu nah, hmm. sampai mungkin kita bisa dapat source of income baru baru kita mungkin bisa mulai nyicil lagi jadi memang harus ada tapan-tapan yang istilahnya ya buka dompet lagi hitung-hitung lagi supaya tetap survive dan peka juga ya, ya, dengan kondisi yang ada saat ini, mulai juga baca-baca, harus rajin baca ya. juga soal inflasi, harus ngerti juga, mulai kencangkan ikat pinggang, dan mulai mempersiapkan diri. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, begitu terima kasih, Mas Cipta, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak afriansanur Sanur, Wakil Menteri Ketenagaan Kerjaan yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, kami tunggu nanti dan Pak Cipta salam kenal semua terima kasih sudah selalu sehat sehat selalu kami tunggu nanti ya Pak proses pengawasan yang terjadi di Baik. lapangan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Adi Mahfudz Wakau Kadin Bidang Ketenagakerjaan telah hadir di studio malam ini. Terima kasih Pak, semoga optimismenya terus terjaga yeah, karena kita optimis. begitu optimis. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Denis Pratista, Ketua Satu Amvesindo. Terima kasih terima banyak. Terima kasih dan telah salam hadir. optimis juga. Salam optimis <laughs> juga untuk startup ya. Meski tengah bersedih, tidak apa-apa. Semua akan selesai <laughs> yeah. pada waktunya. Dan tentu saja Mas Cipta Wahyana, Wartawan Insuransi Kontan telah bergabung Thank di Bistok. Dan saudara, jangan kemana-mana kami masih akan lanjutkan Bistok. Ya saudara dari hasil diskusi kita malam ini pelaku usaha memang terlihat masih cukup optimis meski memang kondisi ekonomi tengah tidak stabil. Bahkan tahun depan akan ada tahun yang gelap kata Presiden Joko Widodo. Namun di tengah-tengah optimisme tentu saja pemerintah diminta untuk menyiapkan jaring pengaman, harmonisasi, regulasi juga penting untuk melindungi korban PHK. Dan yang paling penting untuk Anda tetaplah proteksi diri. Dengan demikian saya masih dengan undur diri. Sampai jumpa selasa depan.